semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius, bareng aku, Arianti. Kayaknya udah lama aku nggak ngelakuin review makeup, dan hari ini aku akan nge-review produk dari KL Cosmetics, karena kemarin mereka baru ngirimin aku beberapa produk mereka, dan hari ini aku akan bikin first impression sekalian reviewnya, karena begitu produknya nyampe, aku langsung bikin video karena aku excited banget dan penasaran banget sama beberapa produk mereka itu. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk follow Instagram aku, @jiglisius, S-nya ada 2. Oke, sekarang kita langsung ke videonya. Produk pertama yang aku terima dari KL Cosmetics ini adalah eyebrow cream. Tapi bentuknya tuh kayak gini, menurut aku ini lucu sih, gemes banget gitu, kayak bolpen. Terusnya kayak gini bentuknya. Menurut aku sih, untuk packaging semua produk KL Cosmetics ini bagus, basicnya warna hitam dan ada biru-birunya gitu, jadi kelihatannya eksklusif. Yang bikin aku penasaran dari eyebrow-nya ini adalah kuasnya berbentuknya kayak bolpen, otomatis kalau misalnya aku mau pakai dia lebih gampang. Yang kedua adalah si krimnya itu tuh ada di baliknya. Dan bentuknya tuh kayak gini. Jadi ini menurut aku lucu banget sih, karena berarti bentuknya itu gampang banget dipakai, ringkas dan kayak bolpen gini, jadi lebih gampang masuk ke dalam makeup pouch kita. Sekarang aku akan langsung pakai, aku akan cobain beneran bagus sebagus itu nggak sih. Langkah pertamanya itu adalah kuasnya ini ditotolin ke sini, karena ini ada isinya kan. Aku sih biasanya kalau mau pakai alis ngambil produknya tuh dikit aja. Karena mendingan kurang daripada kebanyakan. Ini harusnya sih kalau menurut teori aku ya, harusnya tuh gampang makainya karena si bentuk ininya bagus. Tapi kita nggak tahu, kita lihat aja. Aku akan pakai di mataku yang sebelah kiri. Biasanya kalau pakai alis itu aku ngebingkai luarnya dulu. Pelan-pelan banget. Tapi beneran loh, ini cara pakai alis paling gampang kayaknya. Terus aku isi dalamnya. Dan untuk tengahnya, biasanya aku tuh nggak suka alis yang terlalu tebal di tengah, jadi aku kayak depannya cuman diarsir-arsir kecil aja. Udah deh, nah ini beneran menurut aku, kalau misalnya kalian masih belajar bikin alis, ini recommended banget sih, karena packagingnya itu ringkas, gampang dibawa-bawa, dan si brushnya ini tuh ukurannya pas menurut aku ya, dia tipis banget, tapi kokoh. Kalau biasanya tuh aku kalau nemu brush kayak gini, dia tuh nggak kokoh, jadi lebih gampang melentoi-melentoi gitu, dan itu tuh agak susah dipakai di alis matanya. Tapi kalau ini tuh enggak, dan ini enak banget sih dipakainya menurut aku. Dan aku bikin alis ini tuh lumayan cepat. Menurut aku ini sih bener yang paling aku suka adalah brushnya ini. Ini beneran bikin gampang banget. Kalau misalnya kalian baru bisa bikin alis atau lagi belajar bikin alis atau pengen bikin alisnya itu lebih gampang, aku sih ngerekomendasiin banget produk eyebrow cream ini. Dan nanti aku akan cek kira-kira ini segini itu habisnya berapa lama ya gitu. Karena tadi aku pakai produknya juga bener-bener sedikit banget. Dan kalau alis tuh kan menurut aku personal banget. Ada orang yang memang senang ngikutin bentuk alis kayak bentuk wajahnya. Ada juga yang memang ngefans sama alis yang bentuknya gede naik ke atas. Ada juga yang suka alis-alis ala Korea. Itu benar-benar sebebas-bebasnya, terserah kalian. Kalian sukanya yang mana? Karena menurut aku alis tuh personal, jadi ngikutin selera kalian aja. Aku akan cobain produk berikutnya dari KL Cosmetics, tapi aku mau ngasih alis dulu di mata sebelah kiri aku off camera aja supaya cepat. Jadi nanti kita bisa pindah ke produk yang kedua, oke? Okay? Aku udah selesai dan menurut aku memang ini produk recommended banget untuk kalian punya. Yang berikutnya aku akan pakai eyeliner dari KL Cosmetics. Dari luar sih bentuknya sama aja kayak eyeliner-eyeliner biasa gitu. Warnanya hitam. Aplikatornya tuh kayak gini. Ini bagus sih aplikatornya, ujungnya dia tuh agak-agak kayak spidol gitu. Kalau ujungnya runcing dan agak keras gini, biasanya itu cocok banget buat yang baru belajar pakai eyeliner. Dulu aku pakai belajar pakai eyeliner itu nyari eyeliner yang ujungnya keras dan bentuknya spidol. Karena menurut aku tuh lebih gampang gitu diaplikasiinnya. Tapi tadi pas dipakai entah kenapa si kameranya itu mati. Jadi ini hasilnya yang udah aku bikin, dan ini tuh menurut aku enak sih dipakainya, kayak yang tadi aku bilang, apalagi kalau misalnya kalian baru belajar pakai eyeliner. Nah sekarang aku akan pakai eyeliner aku di mata sebelah kiri, oke? Okay? Yang berikutnya aku akan nge-review ke 6 lip cream dari KL Cosmetics. Aku akan kasih lihat dulu sama kalian kemasannya. Aku dapat lip cream matte yang nude series, dan ini tuh isinya ada 6. Shades yang aku dapat itu adalah 24, 25, 30, 31, 32, dan 33.
Nah, nanti aku mau nyobain nude mana sih yang paling bagus di aku. Cuman menurut aku yang rada-rada bikin aku kurang srek itu adalah kemasannya. Karena kalau dari luar kita tuh jadi kayak nggak bisa ngebedain isinya itu warnanya yang mana sih gitu. Karena kan lebih enak kalau misalnya lip cream itu kita bisa lihat dalamnya warnanya kayak gimana. Tapi ini tuh tutupnya sama semua. Dan di bagian luarnya nggak terlalu jelas kayak gini. Untuk aplikatornya sendiri, ini kalau dibuka packagingnya bagus sih, kokoh. Aplikatornya sendiri lurus banget kayak gini, biasa aja sih, nggak ada yang spesial. Aku suka sama produk-produk dari KL Cosmetics ini, tapi yang paling jadi favorit buat aku itu adalah eyebrow cream-nya. Karena packaging-nya itu benar-benar gampang banget untuk digenggam, gampang banget untuk dibawa-bawa. Dipakainya tuh gampang banget si eyebrow-nya. Nah, kalau kalian paling suka produk KL Cosmetics yang mana yang dari tadi aku coba atau kalian udah nyobain, kalian bisa tulis di kolom komentar udah coba yang mana dan kalian tuh suka atau enggak. Nah, paling segitu dulu videonya. Kalian jangan lupa untuk follow Instagram aku karena di Instagram aku juga sering ngelakuin review-review kecil atau aku ngasih tahu sama kalian produk apa yang baru aku beli atau produk apa yang baru aku coba. Atau kadang-kadang aku juga suka share tentang resep-resep green juice yang aku bikin loh. Jadi kalian jangan lupa untuk follow ya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya udah di subscribe, nyalain juga tombol loncengnya supaya kalau misalnya aku baru upload video, kalian bisa jadi yang pertama tahu dan yang pertama nonton. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dah!